Novaco dinasihatkan membuat penilaian dengan bijak pada pelarian umum ke-15 atau PRU-15 19 November ini supaya tidak lagi tersalah pilih kerajaan seperti yang berlaku pada PRU-14 4 tahun lalu. Pengerusi RISDA, Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Sharif mendakwa Partai Harapan atau PH yang membentuk kerajaan persekutuan selepas memenangi PRU-14 gagal mengutarakan janji-janji yang ditaburkan mereka khususnya berkaitan hutang peneroka. Oleh itu katanya peneroka Felda perlu membuat pertimbangan wajar dalam memilih kerajaan baharu pada PRU-15 ini. Kerajaan baharu di bawah keluarga Malaysia terbitkan sukuk dan menghapuskan hutang peneroka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program perkebun kecil makmur dan pelancaran projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek Parlimen Jempol di Kampung Serting Ilir di Jempol Negeri Sembilan hari ini. Turut hadir Ahli Dewan Negeri atau ADUN Serting, Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli dan Ketua Pengarah RISDA, Datuk Abdullah Zainal.